yang isoman memang warga Solo lebih banyak memilih isoman daripada isoter. Ada 11 warga tercatat meninggal saat isoman di Kabupaten Karanganyar dan Wonogiri. Saya ingin menegaskan bahwa kepada petugas nakes di kabupaten kota seyogyanya untuk menerbitkan surat rekomendasi kepada masyarakat yang terpapar COVID-19, apakah itu disarankan atau diarahkan ke isolasi terpusat atau ke rumah sakit, sehingga angka kematian 11 yang terjadi di Krasiditan Solo Raya itu bisa kita tekan. Jangan sampai ada meninggal di tempat isolasi mandiri. Setelah dilakukan testing, kita mengetahui jumlah penyebarannya itu apakah masih semasif waktu lonjakan itu, turbulensi yang terjadi waktu di bulan Juli sama Juni, sehingga kita bisa mengetahui apakah itu sudah turun apa tidak, sehingga kita bisa mengetahui juga masalah herd immunity yang sudah terjadi di masyarakat.